Meski sangat membahayakan bagi pengguna jalan, kerangka besi papan reklame di kawasan Jalan Ahmad Yani tak bisa disingkirkan karena masih terhalang status barang bukti dari pihak kepolisian. Untuk sementara kerangka besi sisa bongkaran dari papan reklame ini terpaksa hanya diberi tali penguat agar tidak roboh. Meski kondisi dari sisa papan reklame itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas, namun Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin tak bisa menyingkirkannya karena terhalang status barang bukti oleh pihak kepolisian. Papan reklame sisa bongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Banjarmasin pada beberapa waktu lalu itu saat ini masih dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak Polda Kalsel atas laporan dari pengusaha advertising. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan pihaknya akan meminta Dinas PUPR melakukan analisis seberapa berbahayanya sisa bongkaran papan reklame itu. Kasatpol PP tadi, mereka tidak berani menurunkan karena tidak mendapatkan izin dari penyidik Polda. Dan kita hanya bisa memberikan tali pengaman agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kemudian nanti akan disurati secara resmi ke bagian PUPR untuk menilai kerawanan bangunan itu. Kalau misalnya memang berbahaya, akan membahayakan, kita akan buatkan surat resmi nanti bahwa itu berbahaya bagi pengguna jalan. Kita minta untuk segera dilakukan pembersihan. Tapi seizin dari pihak kepolisian. Ibnu Sina menambahkan jika memang sisa bongkaran papan reklame itu sangat berbahaya, maka pihaknya akan meminta sisa bongkaran papan reklame tersebut disingkirkan. Namun tetap harus seizin pihak kepolisian. Muhammad Lutfi Darlan Depuda El melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.